Halo semua. Oke, lanjut lagi main Star Wars Battlefront 2 ya. Kali ini gua pakai heavy. Oke, nggak bisa lagi ya kode-kode ya? Oh, ada bisa. Ini maksudnya kasih kode ke kawan kita kalau kita nyerang itu. Enggak, belum rame guys, belum rame nih, belum pada online nih kawan-kawannya nih guys. Susah gampang. Pemanasan dulu, lagi pemanasan nih guys. Aduh, ini ada yang kadal-kadal ini guys. Dia efeknya. Oh, recoilnya besar kali ya. Wah, kena guys. Tantan. Jangan shield di sini, shield nggak pala guna ya. You know what to do. Secure those positions. Ah, dibunuh AI pula itu guys. Jangan lupa ya subscribe, like channel gua biar makin nyahut. Siapa tadi? Obi-Wan, nice. Ada Obi-Wan, guys. Aduh. Ini nggak betul nih, ganti senjata dulu. Ini udah bisa nggak? Udah auto cooling dia. Weh, dikuasai udah. Ah, recoilnya nggak nyebar kali. Dari pembelakang guys. Baka, ada misi gua pakai Chewbacca. Ayo. Ya, bentar doang. Coba kak, kok yang gue pakai? Dapat. Aduh. Secure those positions.
Akhirnya. Ayo, ayo. Ini butuh perjuangan ya. Udah serasa perang betulan di sini, cuy. Suppressing fire. Akhirnya. Ambil deh. Push. Oh, nge-lag. Lagi. Aduh, gua terlalu push. Ambil deh. Siapa ini? Oh, kena sniper gua. Aduh. Ambil dari default. Gua mau ambil A. Oh, A udah diambil, good. We've taken control of command post Oric. Dari siapa lagi, yaudah? Aduh, mati gua terakhir. What is going on with my fucking mouse? Kita roket dulu si Dartmoor ini, guys. Di belakang dia, guys. Roket. Antara gua nge-lag atau apa gua nggak ngerti, tapi ya kita udah kuasai. Nah, kita harus defend dengan jiwa.
Oke, nice. Gue kalau nggak ada misi heavy nih, gue pakai yang lain nih. Itu JD-nya nggak tahu jalan, cuy. Kesel juga gua pakai roket aja. Tunggu, masih 60% kan, bisa pakai. Jelas mati gua ketemu gitu, Ciluba. Tadi mana nih? Kok di sini sih? Aku gak sukanya itu ya. Kalau dulu udah default ya, itu betul-betul di default, jadi tempat awalnya. Sekarang gak, kita dikasih random. Apa gak mabok, coy? Ambil A. Oke, A udah aman, kita ambil B. Jangan deh. Ya B aja dulu, guys. Roket gong. Rame banget. Tadi mana nih? Oh di E. Gua nggak mau di E, dikasih E. Kan emang. Ngemang ini spawnnya. Ini maunya kan kalau untuk Star Wars ini kan bagusan. Gua mau tinggalin, gak dikasih, guys. Ini betul-betul mode yang paling lama di dalam Star Wars ya, yaitu mode supremasi ya. Tapi yang paling seru karena puas gitu loh. Nice. Ya, mereka duluan. Nice.
Watch out. Aduh. Ah, masuk mereka, guys. Prepare yourselves to defend the Venator. Aduh, ini pak gameplay yang lama ya. Gue nggak terasa kayak main ini aja itu bisa satu jaman loh. Main Supremasi mode yang paling lama. Tapi sayangnya dia satu aja. Satu tadi kalau di sekarang spawnnya kalau default nggak, kalau di Nabu terutama ya, dia itu nggak bisa langsung di. But a single objective, brothers. Defend this ship at all cost. Nice. Kita langsung frontal aja ya. Nah di sini pas gue mau default nggak dikasih default kan, kok ngajar. Defend memang paling bagus. Ah, dan masuk mereka, guys. Langsung, kalau ini kuncinya ya, kalau pakai main Supremasi, jangan sibuk mau bunuh orang, tapi kita tahannya di sini aja, guys. Ini kayak mereka kawan-kawan ini ngerti semua nih, guys. Yang nggak ngerti yang di sana semua jaga. Wes lah, biarin. Cari jalan keluar malah, cuy. Banyak jalan ke Roma. The droids are attacking the target. Sekali lagi setengah tuh dah. Akhirnya Grievous, aduh, susah banget cuy. Oh, this is going to be easy. Kita defend. Oh. How very uninspired. Udah goyang, 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 weh, jangan ditinggal, weh. Gila orang nih. You're welcome to surrender at any time.
Yannick, defend di sini guys, kalau nggak bahaya nanti. Ini orang ini gila berantem semua. Masih ada 3 menit lagi guys, ayo bantu push. Yang penting kalau dia tahan di sini udah aman. Aduh, aduh, aduh. Kayak ini agak kontak temen gua. Oh, dia dari belakang guys. Nanti juga lo. Biarlah mereka yang defend ya. Luar biasa tim. Satu lagi guys, aduh memang. The clankers are almost out of time. Hold fast and we'll soon fight them on the surface again. Darth Maul is here. Lumayan bunuh konduku kita. Aduh, aduh, aduh. Iya, 10 detik lagi udah. Pakai aja. Jangan. Oke. Ini kawan-kawannya pada sibuk bunuh orang semua. Kenapa tuh? It's a matter of time before they're back to take another shot, which means we stick to the original plan. Oke teman-teman ya, kayaknya part 2-nya gua sambung di video berikutnya ya. Jangan lupa subscribe dan like. Ini gua langsung sambung part 2 di video berikutnya. Ambil.